بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله وبعد. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد معاشر المسلمين dimanapun Anda berada, alhamdulillah di malam hari ini dengan taufik dan izin dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali duduk untuk bermajlis ilmu walaupun lewat media. Salawat iring salam tak lupa saya haturkan kepada Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di malam hari ini kita akan membahas satu tokoh besar yang sangat berbahaya dalam sejarah Islam. Tokoh yang sangat membahayakan Rasul dan juga para sahabat Rasul di zamannya. Di mana tokoh ini berdiri di balik layar untuk menghancurkan Islam. Siapa tokoh yang kita akan bahas? Yang merupakan gembong kepala munafik di kota Madinah kala itu. Dialah Abdullah ibn Ubay ibn Salul al-Azdi dari kabilah Khajraj al-Azdi, termasuk dari penduduk Yathrib yang lakobnya dikenal dengan Rasul Munafikin, kepalanya tokoh munafik. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abdullah ibn Ubay ibn Salul dahulunya adalah tokoh yang sangat dihormati di kota Yathrib, terutama oleh dua kabilah besar yang bernama Khajraj dan juga Aus. Karena sebelum kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah hijrah ke kota Madinah, maka dua kabilah Khajraj dan Aus ini selalu berperang tidak akur, selalu bertikai dan salah paham. Akan tetapi Abdullah ibn Ubay ibn Salul ini selalu mendamaikan kedua kabilah tersebut, sehingga Abdullah ibn Ubay ibn Salul mendapatkan kedudukan dan hati di antara dua kabilah besar yang ada di Yathrib kala itu. Bahkan digadang-gadangkan untuk menjadi pemimpin bagi dua kabilah besar di kota Yathrib, Khajraj dan juga Aus. Akan tetapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Mekah menuju Madinah, dan Allah Subhanahu wa taala sudah izinkan Rasul untuk menjadikan kota Yathrib adalah kota tujuan akhir para sahabat yang hijrah, yang sebelumnya para sahabat dua kali hijrah ke Ethiopia Habasyah, maka berangkatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan minoritas para sahabat
bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, hijrah yang merupakan akhtarul hijrah, sebahaya-bahaya hijrah yang pernah dilakukan para nabi dan rasul. Karena hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh lebih berbahaya dibandingkan hijrahnya Ibrahim dari Irak ke Palestina, dibandingkan hijrahnya Lut dan begitu seterusnya. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melindungi nabinya sehingga Rasul dan Abu Bakar radhiyallahu anhu selamat sampai di kota Yathrib. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, kota Yathrib bukan hanya dihuni oleh kabilah besar Khazraj dan Aus saja, tetapi jauh sebelumnya sudah ada orang-orang Yahudi yang ada di kota Yathrib ini dan minoritas orang-orang Nasrani. Bahkan orang-orang Yahudi yang ada di Yathrib juga mayoritas terdiri dari tiga kabilah yang ma'ruf, di antaranya kabilah Bani Quraidah, kabilah Bani Nadir, dan kabilah Bani Kunaiqah. Dan juga sering berselisih paham antara kabilah-kabilah Yahudi satu dengan yang lainnya, atau kabilah-kabilah Yahudi dengan kabilah Khazraj dan juga Aus, sehingga tak jarang di antara mereka selalu bertikai. Tetapi kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam merubah wajah kota Yathrib, yang tadinya kota saling bermusuhan satu kabilah dengan yang lainnya, saling menumpahkan darah satu yang lainnya, saling merusak satu dengan yang lainnya. Maka dengan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam berubahlah wajah Yathrib. Maka Nabi mengajak kabilah-kabilah baik dari kalangan Yahudi, Nasrani, ataupun orang-orang penyembah berhala dari kalangan musyrikin Khazraj dan Aus untuk berdamai, untuk saling melindungi satu dengan yang lainnya, sehingga lahirlah sebuah piagam kesepakatan yang disebut dengan Piagam Madinah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, seiring dengan waktu, karena akhlak yang ditonjolkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dakwah yang penuh dengan rahmat, dan Nabi dan Rasul yang memang diutus kepada manusia membawa rahmatan lil alamin, kemudian ditambah kelembutan hati penduduk Yaman yang merupakan dua kabilah besar Khazraj dan Aus, maka tidak butuh waktu lama. Rupanya Islam mudah menyebar di kota Yathrib, sehingga akhirnya dua kabilah besar Khazraj dan Aus belakangan mereka pun memeluk Islam dan menjadi ansaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi penolong Rasul, dan merekalah orang-orang Ansar. Singkat cerita, maka pengaruh Abdullah ibn Ubay ibn Salul mulai redup setelah sebelumnya digadang-gadangkan menjadi pemimpin mereka. Tapi setelah kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, rupanya banyak orang yang masuk Islam, dan di dalam Islam terjadi kesetaraan. Makna kesetaraan di sini artinya tidak dibedakan apakah anda orang kaya atau orang miskin, apakah anda pejabat ataukah rakyat biasa, apakah anda berkulit hitam ataukah berkulit putih. La fadla bainal arabi wal ajam walal aswad alal ahmar illa bi taqwallah. Tidak ada beda anda orang Arab, anda non-Arab, anda berkulit hitam, anda berkulit putih, semua sama dalam Islam itu. Yang membedakan hanyalah taqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa di antara kalian. Itulah barometer kemuliaan dalam Islam. Sehingga akhirnya Abdullah ibn Ubay ibn Salul dalam pandangan Islam sama saja,
Dari situlah kemudian pamor dia hilang, karena orang sudah banyak memeluk ke dalam Islam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kemudian setelah tragedi perang Badar, Badar Kubra, kemudian kaum muslimin dimenangkan dalam perang ini, perang yang maha dahsyat. Bahkan dicantumkan isyarat di dalam Al-Quranul Karim, dan juga kemenangannya, idza jaa nasrullah, ketika datang pertolongan Allah di Badar, maka kaum muslimin mendapatkan kegemilangan, kemenangan yang luar biasa atas pertolongan Allah dengan turunnya 5.000 malaikat yang dipimpin oleh Jibril alaihi salatu wassalam, sehingga Islam semakin kokoh dan jaya. Sehingga ketika kemudian kemenangan perang Badar inilah, kemudian Islam semakin kuat di kota Madinah, maka Abdullah ibn Ubay ibn Salul dan sedikit para pengikutnya, mereka pun berpura-pura masuk Islam. Sebab kalau mereka tetap dalam kondisi kafir, menyembah berhala sama dengan orang-orang kafir Quraisy, maka terancam jiwanya, terancam keluarganya, terancam hartanya, karena dia hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Sementara kala itu permusuhan orang-orang kafir Quraisy dengan Rasul sangat sengit sekali. Makanya Abdullah ibn Ubay ibn Sal mencari aman. Dia pun pura-pura dan orang-orang yang bersamanya masuk ke dalam Islam hanya untuk melindungi harta dan jiwanya saja. Pura-pura masuk Islam. Maka disinilah permulaan sejarah adanya orang munafik. Karena di dalam sejarah waktu periode Mekah belum ada orang munafik. Periode Mekah itu cuma ada dua, mukmin kafir. Baru setelah periode Madinah, setelah terjadi perang Badar, maka muncullah istilah munafik. Ketika Abdullah ibn Ubay ibn Salul Al-Azdi Al-Khajraji ini pura-pura masuk Islam dan sedikit pengikutnya hanya untuk mencari aman di tengah-tengah Rasul dan para sahabatnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka mulailah Abdullah ibn Ubay bin Salul ini melancarkan serangan-serangannya kepada kaum muslimin dari dalam. Makanya kenapa munafik lebih bahaya dibandingkan orang kafir? Karena orang kafir itu jelas, tapi orang munafik itu tidak jelas. Jadi orang munafik itu tidak jelas. Karena tidak jelas itulah, maka orang munafik itu sangat berbahaya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau Anda membaca di permulaan surah Al-Baqarah, kita tahu bahwa 4 ayat di awal-awal surah Al-Baqarah menjelaskan sifat orang-orang yang beriman. Kemudian 2 ayat setelahnya menjelaskan sifat-sifat orang kafir. Dan 14 ayat setelahnya bicara tentang sifat-sifat orang munafik. Karena bahayanya Al-Qur'an berusaha mendetailkan sifat-sifat mereka, supaya kita tahu mana munafik, mana mukmin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lebih-lebih ketika terjadi perang Uhud. Ketika itu Abdullah ibn Ubay ibn Salul sampai-sampai dia menarik 30% pasukan, sehingga kemudian menjadikan kelemahan dan mental jatuh dari kaum muslimin, sehingga mengalami kekalahan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan itulah ulahnya orang munafik, menggembosi dari dalam untuk menghancurkan Islam. Bahkan ketika perang Bani Mustalik atau dikenal dengan Ghazwatul Muraisi', tepatnya
pada tanggal 2 Syaban tahun 6 Hijriah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan peperangan menyerang Bani Mustahik. Sudah ketika itu Abdullah ibn Ubay ibn Salul mengatakan kepada kelompoknya yang sama-sama munafik, wallahi la irraja'na ilal madinati la yukhrijanna al-a'azzu minhal adhan. Demi Allah, kalau kami pulang ke kota Madinah, maka kita keluarkan orang-orang hina itu dari kota Madinah. Maksudnya diisyaratkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ketika itulah Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan buruknya orang munafik, sampai akhirnya kemudian nama Abdullah ibn Ubay ibn Salul ini menyeruak ke permukaan dan banyak para sahabat yang tahu. Maka bergegaslah para sahabat satu persatu datang kepada Rasul, mendaftarkan diri untuk membunuh Abdullah ibn Ubay ibn Salul ini, termasuk Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, mengatakan da'li adrib unuqa, serahkan kepada ku wahai Rasul ku penggal si kepala Abdullah ibn Ubay ibn Salul itu. Ketika mendengar bahwa banyak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan diri untuk membunuh Abdullah ibn Ubay ibn Salul, Abdullah ibn Ubay ini punya anak dan anaknya orang baik, sangat berjasa dalam Islam, namanya Abdullah juga, Abdullah ibn Abdullah ibn Ubay ibn Salul al-Azdi al-Khazraji. Ketika mendengar banyak para sahabat yang menawarkan diri untuk membunuh ayahnya, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, ya Rasulullah, qad alimta annahu la yujad ahadun abar min abihi minni. Rasul, kamu sudah tahu bahwa di kota Madinah ini tidak ada orang yang lebih berbuat baik kepada orang tuanya kecuali diriku berbuat baik kepada ayahku Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Fa in turida qatlahu fa'murni ana fa inni la asbiru ala qatili abi. Kalau engkau mau, jangan perintahkan orang untuk membunuhnya, perintahkan aku saja untuk membunuhnya. Karena kalau seandainya kau perintahkan orang lain membunuhnya, aku tidak akan sabar kepada pembunuh bapakku. Sampai seperti itu sikap anaknya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan siapapun untuk membunuh Abdullah ibn Ubay ibn Salul, termasuk juga putranya. Ketika para sahabat banyak yang mendesak, kenapa alasan Rasul tidak boleh membantai dan membunuh Abdullah ibn Ubay ini? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Da'hu la yatahaddatsun nas anna Muhammadan yaqtulu ashaba." Biarkan dia, supaya jangan mengira dan manusia bicara bahwa Muhammad telah membunuh salah seorang sahabatnya. Artinya kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai memerintahkan untuk membunuh Abdullah ibn Ubay ibn Salul, apa pandangan manusia? Tentu mereka akan mengatakan, macam mana si Muhammad itu? Kenapa dia bunuh sahabatnya? Apa salah dia? Sehingga orang akan takut masuk ke dalam Islam. Orang-orang yang tidak paham kondisi seperti ini. Karena ketika itu tidak bisa dibedakan mana munafik, mana sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena nifak itu ada dalam hati, bukan di zahir, di zahir lisannya, bukan di zahir perbuatannya. Karena orang-orang munafik di zaman itu bergabung dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersyahadat di hadapan Rasul, salat di belakang Rasul, berjihad bersama Rasul, sedekah kepada Rasul, tidak bisa dibedakan antara sahabat Rasul SAW dan juga orang munafik. Baru setelah perang Tabuk, maka turunlah
Jibril memberitahu nama-nama orang-orang munafik. Maka Nabi SAW akhirnya mendapatkan catatan sekitar 80 orang yang terlibat dalam perang Tabuk. Si fulan munafik, si fulan munafik, si fulan munafik. Maka Nabi SAW memanggil seorang sahabat namanya Hudzaifah ibnul Yaman, yang belakangan kemudian dilakobi sirrun Nabi, pemegang rahasia Nabi. Ya Hudzaifah, uktub fulan munafik, fulan munafik, fulan munafik. Wahai Hudzaifah, catat si anu munafik, si anu munafik, si anu munafik. Maka ketika Hudzaifah mencatat satu persatu orang-orang munafik itu, terdengar oleh para sahabat bahwa Hudzaifah punya catatan nama-nama orang-orang munafik. Maka menjadikan kekhawatiran banyak para sahabat, jangan-jangan nama mereka ada di catatan Hudzaifah, termasuk Umar bin Khattab. Datang kepada Hudzaifah dan mengatakan, ya Hudzaifah, asammani Nabi sallallahu alaihi wasallam ani munafik. Wahai Hudzaifah, apakah dalam catatanmu Nabi pernah menyebut-nyebut diriku bahwa aku adalah orang munafik? Hudzaifah tidak mau jawab. Tapi karena Umar mendesak, memaksa, maka Hudzaifah pun kemudian memberitahu dan mengatakan, kamu tidak termasuk dalam catatan dan aku tidak akan memberitahu kecuali dirimu. Karena orang munafik bahaya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulillah hatta yanfadhu walillahi khazainus samawati wal ard walakinnal munafiqina la yafqahun. Mereka orang-orang yang mengatakan kepada orang-orang Ansar, janganlah kamu memberikan perbelanjaan kepada orang-orang Muhajirin yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya mereka bubar meninggalkan Rasul. Padahal kepunyaan Allah lah pembendaharaan langit dan bumi, tetapi orang-orang munafik itu tidak paham. Sampai menggembosi seperti itu. Sampai-sampai orang-orang Ansar, Khazraj dan Aus dipengaruhi supaya tidak membantu lagi orang-orang Muhajirin, supaya satu persatu meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah kelicikan Abdullah ibn Ubay ibn Salul, tokoh munafik. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yuriduna an yutfi'u nurallah. Mereka hendak memadamkan cahaya Allah. Wallahu mutimmu nurih walau karihal kafirun. Dan Allah tetap menyempurnakan cahayanya. Maka orang-orang Abdullah ibn Salul sendiri, kurang lebih perbuatan mereka dengan tokoh mereka Abdullah ibn Ubay ibn Salul, mereka berpura-pura baik di hadapan Rasul, tapi mereka menanamkan kejahatan dalam hati mereka. Bahkan suatu ketika orang-orang yang mengikuti Abdullah ibn Salul berkumpul-kumpul. Setelah usai dalam peperangan, mereka pun mengejek Rasul dan Qurra, para ahli Quran, dan mengatakan, ma ra'aina, aku atau kami tidak pernah melihat orang yang paling rakus terhadap dunia, paling penakut ketika berjumpa dengan musuh, paling begini dan begitu. Pokoknya mencela Rasul dan para sahabat Rasul dari kalangan ahli Quran. Maka ketika sampai kabar ini kepada Rasul, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan Allah, dengan ayatnya, dengan Rasulnya kalian mengolok-olok? Sungguh kalian telah kufur setelah keimanan kalian, dan jangan cari-cari alasan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Subhanahu wa taala pun kemudian takdirkan Abdullah ibn Ubay ibn Salul meninggal dunia. Ketika Abdullah ibn Ubay ibn Salul meninggal dunia, maka anaknya Abdullah ibn Abdullah ibn Ubay ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian meminta Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan qamisnya, bajunya,
supaya dikafankan kepada ayahnya. Kemudian juga dia meminta kepada Rasul untuk menyolatkan ayahnya. Maka Rasul pun kemudian memberikan bajunya. Ada yang mengatakan sebenarnya baju ini adalah baju yang dulu dihadiahkan Abdullah ibn Ubay kepadanya. Rasul ingin kembalikan kembali dan dijadikan kafan. Dan ketika Nabi SAW hendak menyolatkan Abdullah ibn Ubay ibn Salul, tiba-tiba Umar ibn Khattab menarik baju Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, qad nahaka rabbuk an tusalli alaihi. Rabbu melarang tidak boleh solat kepada orang munafik. Maka Rasul mengatakan, innama khayyaranillah, sesungguhnya Allah memilih diriku apakah menyolatkan atau tidak, wahai Umar. Faqala, dia mengatakan, astaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, in tastaghfir lahum sab'ina marratan falan yaghfirallahu lahum. Engkau mintakan ampun kepada mereka orang-orang munafik, atau tidak engkau mintakan ampun terhadap mereka orang-orang munafik, jikapun kalian memintakan ampun kepada orang munafik 70 kali, tetap Allah tidak akan mengampuni mereka. Dan saya akan tambah daripada 70 kali. Sesungguhnya dia munafik. Maka ketika Rasulullah SAW seperti itu, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, la tusalli ala ahadim minhum mata abada wala takum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasikun. Janganlah engkau wahai Muhammad salat kepada satu pun di antara mereka selamanya, dan tidak boleh berdiri mendoakan di atas kuburnya, karena mereka telah kufur dengan Allah, dengan Rasulnya, dan mereka mati dalam kondisi fasik. Sejak itulah Rasul dilarang tidak boleh menyolatkan orang munafik. Tentu yang dimaksud munafik di sini tentu adalah munafik i'tiqadi, bukan munafik amali. Wallahu a'lam bishawab. Inilah kisah Abdullah ibn Ubay ibn Salul, tokoh munafik secara singkat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.